رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbul Alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika ada dua orang yang terlibat transaksi jual beli sebidang tanah. Anggap yang membeli itu adalah bernama Abdullah, sementara yang menjual tanah itu adalah Abdurrahman. Maka keduanya telah menyelesaikan transaksi jual beli itu menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Abdullah, pemilik lahan yang baru, pemilik tanah yang baru, kemudian berencana ingin menggarap tanah yang baru saja dibelinya. Serta-merta dia kemudian mengajak putranya dalam rangka untuk menanam sayur-sayuran dan menanam buah-buahan di tanah yang baru beliau beli. Maka ketika si bapak dan si anak ini menggali tanah, tiba-tiba dikejutkan oleh suara, ya, ketika mencangkul, katakan seperti itu, maka terdengar jeduk 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 gitu. Ternyata apa? Setelah dilihat, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam tanah itu terlihat sebuah peti gitu ya. Dan ketika peti itu terbuka, maka berisi harta, ya, berisi dinar dan dirham. Masya Allah, betapa kagetnya dua orang ini, bapak dan anak ini gitu ya. Sambil kemudian meneruskan menggali, mengambil peti yang ada di dalam tanah itu, maka si bapak mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kita selesaikan aja pekerjaan kita hari ini gitu. Kita segera pulang dan bapak akan mengantarkan peti ini kepada Tuan Abdurrahman, pemilik pertama tanah ini." Maka singkat cerita, Abdullah telah sampai ke rumah Abdurrahman, pemilik tanah yang pertama. Maka disampaikanlah apa yang dialami. Abdullah mengatakan, "Wahai Tuan Abdurrahman, sungguh saya mengembalikan peti ini kepada panjenengan, kepada Tuan Abdurrahman. Karena saya tidak memiliki hak, ya, untuk memiliki peti ini." Ya, sambil kemudian menyerahkan peti yang berisi banyak harta kepada Abdurrahman. Maka seketika itu juga, ya, Abdurrahman mengatakan, "Wahai sahabatku Abdullah, gitu, Tuan Abdullah, sungguh saya tidak memiliki hak sama sekali, ya, dengan peti yang berisi harta ini. Saya telah menjual kepada Tuan Abdullah, dan itu artinya apa? Semua yang ada di tanah itu menjadi milik Tuan Abdullah," gitu. Ketika terjadi perdebatan, satu dan yang lain merasa tidak ada hak untuk memiliki peti yang berisi harta itu, maka diputuskan oleh keduanya datang ke sebuah pengadilan dan meminta keputusan hakim. Ya. Ketika kemudian diceritakanlah peristiwa ini kepada hakim, maka kemudian hakim serta-merta mengatakan, "Wahai Abdullah, apakah engkau memiliki anak?" Ya, kepada Abdullah pembeli tanah. Maka Abdullah mengatakan, "Saya memiliki anak laki-laki, wahai Tuan Hakim." Dan Hakim bertanya kepada Abdurrahman, pemilik tanah yang pertama, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau memiliki anak?" Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, "Saya memiliki anak perempuan, wahai Tuan Hakim." Maka kemudian Hakim memutuskan, "Bagaimana kalau kemudian anak kalian dinikahkan dan kalian menjadi besan satu dengan yang lain, sehingga harta ini
bisa menjadi milik kalian berdua. Masya Allah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, satu hal yang mungkin ya amat sangat jarang dalam konteks kekinian ya, kejujuran. Kejujuran, kebijaksanaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang bukan menjadi haknya ya. Ini menjadi barang yang langka dalam konteks kekinian ya. Ketika ada seseorang menemukan apa yang bukan haknya dan kemudian dikembalikan kepada orang yang mempunyai tanah pertama, pun juga demikian orang pertama yang memiliki lahan itu mengatakan, saya tidak berhak karena saya sudah menjual tanah gitu ya, dan apa yang ada di dalam tanah itu sudah menjadi milik pembeli. Masya Allah, rasa takut dan kehati-hatian ketika mereka ingin mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi buah dari kejujuran, buah kehati-hatian mereka, pada akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan. Mereka saling menguatkan persahabatan di antara mereka dengan menikahkan putra-putranya. Bukan dalam rangka supaya harta itu tidak keluar kepada orang lain, bukan. Tapi keadilan, tapi kehati-hatian, tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memakan apa yang bukan haknya gitu. Masya Allah gitu. Bayangkan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saja ya di dalam konteks kekinian ya, orang-orang seperti Abdullah dan Abdurrahman ini ada, masya Allah, betapa kemudian apa yang telah Allah ingatkan kepada kita, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba wal yatama ya ila akhir ayah gitu, itu akan betul-betul ada di muka bumi ini. Dan Rasul pun menyebutkan peristiwa tadi di dalam riwayat Imam Muslim, bahwa ada di antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli ya, dan kemudian satu menemukan benda di tanahnya dan kemudian pembeli itu mengantarkan kepada pemilik yang pertama, tapi pemilik pertama mengatakan, sungguh aku telah menjual ini kepada engkau ya, berarti itu adalah milik engkau. Dan itu telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa hati-hatinya Abdullah dan Abdurrahman di dalam memberikan rezeki ya kepada keluarganya, yang pada akhirnya itu akan memunculkan rasa tawadhu, memunculkan zuhud ya, memunculkan wara gitu, memunculkan khauf, rasa takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berada di dalam tataran ketika aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada di dalam diri kita ya, akan muncul di dalam pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki rasa keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berhati-hati di dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati ya, tidak memakan kecuali apa yang telah Allah hakkan atas diri kita. Tidak mencari harta, tidak mengambil harta kecuali apa yang telah Allah rezekikan kepada kita dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qalbina wa barikna lin'amal salihan. في يدي رسالة التغيير.